Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamat, Hafiz Mamat. Saya daripada Nanoelectronics Research Group, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Pendidikan kami adalah berkenaan dengan Nanoelectronics, di mana kami membuat memfabrikasi bahan yang termaju, iaitu bahan yang bersaiz nano material ataupun nano structures. Yang ini kami buat sebagai coating ataupun film lah untuk diaplikasikan sebagai sensor dan juga sensor lah. Kami punya berbagai kaedah yang untuk membuat coating ataupun film tersebut. Antara kaedah yang kami guna pakai adalah kaedah berdasarkan plasma ataupun physical based deposition. Kami juga menggunakan chemical based methods untuk menghasilkan film dan juga coating yang dibuat untuk penghasilan peranti elektronik. So ini adalah mesin yang kami namakan sputtering process, iaitu kami buat untuk deposit ataupun membuat film untuk kita hasilkan sebagai sensor dan juga sensor lah. Okay, untuk mesin ini kami menggunakan plasma, iaitu argon plasma, untuk kita hasilkan film yang bersaiz nano. So apa yang berlaku dalam proses ini adalah plasma tersebut akan menembak kepada apa yang dinamakan target. So target itu terdapat bahan yang kita gunakan untuk coating, dan apabila plasma itu terkena ataupun menembak kepada target tersebut, dia akan menjatuhkan beberapa partikel daripada target tersebut dan seterusnya melekat kepada substrate dan menjadi coating ataupun film. So film itu kita adalah sangat baik dan dari segi bagus dari segi kualitinya, dan dia boleh digunakan sebagai peranti elektronik. Melalui penyelidikan ini, kami telah menghasilkan beberapa pelajar pasca siswazah yang telah bergraduat dari dalam program PhD dan juga master by research. Begitu juga kami produk kami telah menangi beberapa award di peringkat nasional dan antarabangsa. Antaranya adalah ITEX, MTE dan juga baru ini kami menangi di Pencipta. So kami telah bekerjasama dengan beberapa agensi dan syarikat daripada luar, iaitu seperti Frame dan juga Mimos. Kami berhasrat untuk menjadikan produk kami untuk diketengahkan untuk commercialization.